Halo guys, welcome back. Ya, setelah sekian lama, akhirnya ini ada bundle Arcane baru ya. Arcane 2.0. Di sini ada Vandal dan pisau ya, atau sarung tangan Gauntlets. Untuk efeknya sendiri lumayan bagus sih. Nanti kita langsung lihat aja di sini. Sarung tangannya juga ya, uts, tanpa berlama-lama kita langsung coba aja ya. Kita buy dulu, buy buy buy, ada diskon jadi 5.900. ini tanda dulu deh favorit biar bisa langsung di ini dipakai. Ini dipakai di atas. Oke, apalagi tuh. Oh iya, Vandal. Pisau, 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 pisau-nya equip, kita upgrade langsung. Vandalnya juga mana ya? Mana vandalnya? Oh, ini nggak kelihatan. Oke, di sini nggak ada bisa ganti warna ya untuk vandalnya. Karena sudah, kita langsung lupa body, body favorit. Nah, ini dia, kita equip dulu. Sip, udah kita, apalagi card udah, spray, pisau, vandalnya kenapa nggak di equip. Nah, sip, langsung saja kita coba. Sini ada Devilman ya yang ngebantuin. Oke guys, di sini spraynya dulu ya. Spraynya, wih, spraynya boleh-boleh. Dia tiap pas mau ngespray dia ada kayak, nah, efeknya gitu, tulis gitu. Oke lah, spray yang kedua Vandal ya tadi. Vandal, ini Vandalnya. Pas nembak itu ada ini ya, ada kayak seperti itu yang keluar. Boleh lah, boleh lah. Ini inspeknya. Raur, raur, ada tulisannya ya, nom nom, lagi makan dia. Terus dibuka. Oke, ini inspek. Untuk badinya juga oke sih. Spray. Ini sini adalah magazine-nya. Magazine-nya bagus. Oke, cukup. Lumayan bak. Untuk detail magazine-nya, cuy. Lihat, dia ada tulisan-tulisan gitu. Ada yang bisa translatein. Untuk scope-nya, scope-nya kotak ya. Nggak kayak biasanya. Untuk peluru yang keluar juga dia warnanya ini ya, hijau-hijau cerah. Oke, lumayan bagus dan detail-detailnya juga bagus sih. Terus yang terakhir ada pisau. Pisau atau sarung tangan? Sarung tangan. Ini dia habis klik kanan kayak nggak di-charge gitu ya. Ada nggak bisa sih. Ini untuk pisaunya mukul 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 mukul. Oh, untuk efeknya dia retak ya, nggak kayak yang biasanya. Biasanya kan kalau pisau itu berlobang-lobang atau sayatan ya. Jadi dia untungnya full gauntlet karena sarung tangan. Oke, terus untuk killnya kita lihat bannernya. Satu kill, dua kill, tiga kill, empat kill, dan ini untuk ace-nya. Nah, ini untuk apa, finisher-nya ya. Duar, boom. Oke, cukup bagus untuk yang Arcane 2.0 ya, ketimbang Arcane yang pertama. Kan Arcane pertama itu dia hanya ini ya,
hanya apa namanya pistol pistol sheriff ya, tapi nggak sempet beli sih karena ya polosan sih sheriff, cuman nggak tahu kalau itu sebenarnya tuh bukan nggak tahu sih, telat taunya karena itu limited kan ya, jadi nggak dijual lagi, makanya jadi yang Arkin pertama nggak sempet beli karena polosan juga sih, jadi kayak kurang tertarik gitu, polosan nggak ada efek nggak ada apa, bahkan untuk yang efek tembakan ataupun animasi itu gimana itu nggak ada ya, jadinya untuk yang Arcane kedua ini bagaimana, apakah worth it untuk dibuy atau tidak ya, ini untuk dari saya pribadi cukup worth it untuk dibeli, jadi silahkan dibeli karena ini juga masih lama bandelnya, masih ada 24 hari lagi tadi, boleh dibeli dan silahkan dinikmati sendiri ya. Oke, okay. See you later. Bye bye. Nom nom. Aduh, ayo ayo beli, ayo ya. Beli. Bagus loh, limited loh. Ampun lah. Ayo beli beli. Ini kita lagi ngeracunin orang nih. Inspeknya ayo, bagus lagi. Ayo, ayo, oh, inspeknya bagus kan? Waduh, nom nom nom. Beli nggak sih, beli nggak sih? Ampun lah ini mah. Duh, malam ini itu lagi. Belilah, masih ada 24 hari, nggak apa-apa. Oke, nanti kita coba pikirkan matang-matang selama 3 minggu asik. Ini. Saran gue beli sih, udah fix, udah debat. Eh ini skin apa naga kedua loh setelah oh setelah Elul Frame. Iya Elul Frame loh kan. Oh iya yeah. Belilah nah. Ayolah, ini naganya naga listrik loh, Elul Frame kan naga api. Iya. Udah gitulah guys, ngeracunin anak orang.